Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seputar Indonesia Pagi. Pemirsa, setelah dua pekan perpres terkait pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, ya. Kemarin Presiden akhirnya mencabut perpres tersebut. Setelah menuai protes masyarakat, Presiden Jokowi mengaku tidak mengetahui isi perpres tersebut dan membenarkan kebijakan yang dikeluarkannya tidak sesuai kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Bukan masalah kecolongan, harusnya setiap hal yang berkaitan dengan uang negara yang banyak itu mestinya disampaikan di dalam rapat terbatas atau rapat kabinet, tidak langsung disorong-sorong seperti ini. Pernyataan Presiden Joko Widodo ini menanggapi peraturan Presiden terkait pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Padahal perpres tersebut telah ditandatangani Presiden Jokowi akhir Maret lalu. Situs resmi Sekretaris Kabinet melansir perpres tersebut revisi perpres sebelumnya era pemerintahan SBY Budiono, yaitu fasilitas uang muka kendaraan pejabat negara yang diberikan Rp116,65 juta. Rupiah. Saat ini Presiden Jokowi menyetujui kenaikan menjadi Rp210,89 juta. Rupiah. Kebijakan ini menuai reaksi masyarakat yang kini sedang menghadapi kenaikan BBM jenis premium dan solar, harga gas LPG 12 kg serta naiknya sejumlah kebutuhan pokok. Ya itu nggak punya perasaan lah. Kalau orang punya perasaan itu dia nggak akan begitu, apalagi dia pemimpin. Kalau pemimpin tuh perasaan dia dengan perasaan masyarakat harus sama. Harus matching, terus nyambung. Kok nggak tepat keputusannya gitu, sedangkan waktu saat dia mencalonkan jadi presiden, dia kan ingin memajukan rakyat kecil gitu, tapi malah ternyata memanjakan pemerintah lainnya. Ya tolong, saya sebagai termasuk relawan Jokowi, saya sangat keberatan. Dan tolong Bapak Jokowi, tolong jangan melihat laporan yang di sekretarnya, tolong turun ke bawah. Lalu siapa saja pejabat yang menikmati kenaikan tunjangan uang muka kendaraan ini? Dari total anggaran Rp158.800.000.000, 753 pejabat negara masing-masing akan memperoleh Rp210,89 juta rupiah sebagai fasilitas uang muka pembelian kendaraan. Mereka adalah 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 40 Hakim Agung MA, 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, 5 anggota BPK, dan 7 komisioner Komisi Yudisial. Fasilitas uang muka kendaraan pejabat diberikan setiap periode masa jabatan dan diterima 6 bulan setelah dilantik. Melihat kebijakan yang dikeluarkan menuai protes masyarakat, Presiden Jokowi akhirnya mencabut perpres tersebut. Presiden pun mengakui kebijakan tersebut tidak tepat dalam kondisi ekonomi saat ini. Apalagi saat kampanye pemilihan presiden, penghematan anggaran menjadi salah satu tema yang diusungnya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.